Baiklah, kita akan masuk ke ruang kesaksian. Dia baru join dia. Barusan masuk. Barusan aja dia masuk. Mungkin diulangi, panggil namanya karena dia baru join. Untuk yang bernama Silviana, kami persilahkan untuk membuka ruang kesaksian. Untuk adik kami yang bernama Silviana, bisa menyalakan mic-nya. Shalom. 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 Selamat pagi teman-teman. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk saya yang akan kesaksian. Kesaksiannya tentang hidup saya. Dulu saya waktu SMA itu sering sakit, sering pingsan, dan karena sering dibilang juga saya orangnya suka sendiri, jadi lebih ke tepatnya itu suka berteman dengan orang yang bukan sesama kita orang manusia. Dan setelah SMA pun juga saya bingung kalau mau berteman itu sama siapa, di sekolah sendiri, duduk juga sendiri. Kadang kalau orang bilang diajak ngomong juga nggak mau. Sebenarnya mau, tapi nggak tahu bawaan siapa. Kadang sering ngomong sendiri juga. Nah, di situ orang tua saya ngajak saya berobat. Di rumah sakit karena nggak sembuh-sembuh. Seperti yang Pak John bilang. Orang tua saya masih kuat yang namanya penyembahan berhala. Jadi saya dibawa di dukun. Berobat di dukun. Pertama berobat di dukun itu belum sembuh. Kemana-mana juga udah cari orang yang paling bisa. Bahkan udah putus asa mungkin nggak bakal sembuh. Karena waktu SMA, sering sama mama. Saya nangis juga sendiri. Karena mikir kalau nggak ada teman, gimana hidup. Di situ orang tua udah enggak, Selvi ada teman berobat dikasih yang namanya itu tanda kalau orang lain itu bilangnya tangkal, kamu pasti bakal enggak sakit lagi, terus bakal sembuh. Ya memang pas pakai barang itu kayak mau sembuh tapi panas sekali. Setiap tiga aja tuh, kok dibawa tuh panas. Karena dipasangnya di pinggang, banyak sekali dikasih yang namanya jimat-jimat. Karena nggak dipakai. Terus bilang sama orang tua, "Ma, Pak, aku nggak cocok bah kayaknya pakai barang nih. Soalnya panas di badanku." Terus, "Kan kau mau kuliah," katanya. "Kalau sakit gimana mau kuliah? Mending nggak usah kuliah."
pas lulus SMA itu mikir, wah aku pasti nggak kuliah nanti. Karena mereka udah bilang aku kayak gitu. Karena sering sakit juga, mau jauh sama mereka nggak mungkin. Nggak ada yang ngurus. Setelah itu sembuh, baik lah kan. Mungkin mujizat dari Tuhan juga. Karena udah kemana-mana berobat rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya didukun. Kemarin pas masuk di Polnet, masuk BKMK, pelajaran agama Pak John. Pak John khotbahnya tentang penyembahan berhala. Saya bertanya, Pak, gimana kalau orang tua saya masih kuat dengan penyembahan berhala, tapi kalau sayanya udah enggak, saya meyakinkan kalau saya itu udah enggak terlalu percaya dengan hal itu. Pak John bilang, kamu meyakinkan secara perlahan dan mereka mengerti. Ya Pak, itu benar. Saya juga bilang sama Pak John kalau saya ada barang yang jimat. Kemarin dibawa. Dan saya didoakan juga sama kakak-kakak di PKMK. Di ruang doa. Di situ mungkin ada kejadian yang luar biasa. Sebelum saya membuka jimat, saya sering mikir yang enggak-enggak. Bahkan karena dikontrakan juga sendiri, kadang enggak ada teman. Itu yang ngomong biasanya memang badan sendiri, tapi kayak orang berdua. Setelah didoakan, puji Tuhan, gemeteran saya kurang, enggak terlalu gimana, dan ngomongnya juga udah bisa kayak orang normal lagi. Kalau dulu ngomong pasti sendiri orangnya, tapi kayak orang berdua. Sering ditanya juga sama mereka yang berdoa, doain aku. Tapi gimana kabarnya? Puji Tuhan, Kak, baik. Iya, Serpi dekatin diri ya pada Tuhan. Iya, Kak. Saya bersyukur sekali udah kenal sama orang yang mau mendoakan saya, yang baik dengan saya, peduli juga dengan saya, walaupun dia tidak mengenal saya, tapi mengenal saya dalam Tuhan. Karena bertemunya di BKMK, mereka melayani saya dengan baik dan sungguh dengan luar biasa. Tanpa mengenal siapapun itu, karena mendoakan orang lain. Setelah itu, saya bersyukur kalau hari ini ada. Karena kita tidak tahu besok atau kapanpun itu waktunya. Sakit itu kembali, tapi berdoa itu enggak akan kembali lagi. Kadang sering gemetaran itu sering sekali, katanya mau ngeluh, berdoa, mulai mendekatkan diri di gereja, meyakinkan kalau barang itu nggak ada lagi. Mungkin teman-teman pernah sakit, bukan cuma saya, tapi setiap sakit itu berbeda. Kalau saya sakitnya lucu sekali, dibuat-buat kayaknya. Ya, seolah-olah itu, ih kamu nggak sakit, kamu kayak orang waras. Kadang saya kelihatannya sehat, ketawa-ketawa. Tapi di balik itu tuh ada rasa orang-orang yang mengikuti saya setiap saat saya mau kemanapun pergi, pasti selalu ada. Di situ saya pengennya tuh hilang. Puji Tuhan sekarang udah enggak lagi. Karena berkat doa kakak-kakak BKMK yang
sudah mendoakan saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak John sudah meyakinkan saya kalau penyembahan berhala itu enggak benar. Dalam hal itu, penyembahan berhala itu orang yang masih keyakinan yang bukan sama Tuhan. Sekarang saya percayanya sama Tuhan. Kalau apa-apa berdoa. Karena Tuhan itu orang yang baik. Pengampun. Cukup sekian, terima kasih. Shalom. 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 Baik, shalom. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk kesaksian Silviana yang sudah menginspirasi kita semua pada pagi hari ini bahwa penyembahan berhala itu adalah perbuatan menduakan Tuhan dan Tuhan sangat murka terhadap segala praktek penyembahan berhala sehingga di dalam Keluaran 20 dikatakan ada kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat. Dan saya sudah bagikan di kelas-kelas pertemuan kelas agama bahwa walaupun demikian, walaupun mungkin kita pernah terlibat dengan penyembahan berhala, baik itu berhala yang tradisional, konvensional, maupun berhala-berhala modern, tetapi Yesus sudah memberi jaminan kemenangan atas setiap kutuk itu dengan jalan mati secara terkutuk di kayu salib. Dia rela menjadi terkutuk supaya kita diberkati. Dia rela miskin supaya kita diperkaya. Bahkan dikatakan bahwa dia dicambuk sehingga oleh bilur-bilurnya kita bebas dari segala kutuk, sakit, penyakit. Ya, menerima kelepasan yang sempurna daripada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang perlu kita buat adalah terima dengan iman. Ya, sama seperti menerima anugerah keselamatan hidup kekal itu cukup dengan percaya dengan iman. Ya, begitu juga untuk menerima kemenangan dan kelepasan dari akibat penyembahan berhala itu kutuk, maka harus ada juga tindakan iman, yaitu seperti yang dilakukan oleh Silviana. Apabila saudara pernah terlibat langsung ataupun tidak dengan praktek-praktek penyembahan berhala, maka bila saudara ingin bebas, maka harus ada tindakan iman. Tindakan iman itu adalah harus saudara jujur akui kepada seorang konselor supaya saudara didoakan. Kepada kakak-kakak di BKMK supaya saudara bisa ditolong dan didoakan. Ya, karena iblis merasa punya akses dalam hidup saudara kalau saudara pernah terlibat dalam praktek-praktek penyembahan berhala langsung ataupun tidak, baik itu dilakukan oleh orang tua saudara kepada saudara seperti Silviana tadi maupun atas inisiatif saudara sendiri. Ya, dan kalau saudara ingin bebas maka harus langkah iman, yaitu bertobat, sadar bahwa itu salah, bertobat, tinggalkan dan serahkan ya kepada kakak-kakak rohani atau hamba-hamba Tuhan supaya saudara dikonseling dan didoakan. Ya, nah kita baca ada peristiwa di Alkitab itu yang menyangkut dengan orang yang bertobat dan menyerahkan jimat-jimatnya di dalam Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul pasal 19. Ya, pagi ini topik kita itu tentang ini, yaitu tips untuk hidup berkemenangan atas pekerjaan roh-roh jahat ya. Kisah Para Rasul 19. Ayat 18 sampai 19. Ya, kalau kita baca judulnya ini peristiwanya dikatakan bahwa di ayat 13 ada beberapa tukang jampi Yahudi
yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Jadi ini tukang jampi, dukun, tapi pakai nama Yesus. Makanya ada juga dukun Kristen. Kalau dia sudah pakai, kalau yang sejatinya itu, orang yang mendoakan seseorang yang benar dalam nama Yesus, maka dia itu haruslah seorang yang sudah bertobat dan tidak pakai media yang aneh-aneh. Kalau dia pakai nama Yesus tapi pakai sumber-sumber air kah, air suci kah, atau ada media yang tidak disebutkan dalam Alkitab, ya, maka itu termasuk kategori penyembahan berhala. Dan di Alkitab ternyata ada tukang jampi yang pakai nama Yesus, ya, tapi doanya adalah "Aku menyumpahi kamu." Ya, kalau hamba Tuhan kan "Aku memberkati kamu dalam nama Yesus, lepaslah kamu." Ini "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Bayangkan, ya. Lalu 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya, jadi ada imam Yahudi namanya Skewa, punya 7 anak. Lalu mereka tukang jampi. Jampi pakai nama Yesus. Lalu 15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal." Jadi mereka pakai nama Yesus untuk mengusir ada orang yang kerasukan setan gitu ya. Tiba-tiba roh jahat yang merasuk orang itu bilang begini, bilang kepada 7 anak Skewa ini begini, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Berani-berani ngusir saya," kira-kira gitu ya. Ya, jadi setan itu dia mengenal nama Yesus dan dia katakan di dalam ayat lain mengatakan bahwa setan percaya kepada Yesus dan dia gemetar. Setan itu percaya tapi tidak bertobat dan menyerahkan hidup pada Yesus. Jadi orang Kristen kalau cuma sekedar percaya, itu nggak ada bedanya dengan, maaf kata, setan. Karena setan pun percaya dan gemetar. Apa bedanya kita dengan setan? Harusnya kita itu percaya dan menyerahkan hidup pada Yesus. Kalau hanya sekedar percaya, setan pun percaya dan dia gemetar. Bahkan di sini dikatakan bahwa "Aku kenal Yesus, Paulus aku juga tahu hamba Tuhan itu. Tapi kamu siapa? Kok berani-berani ngusir saya?" Kira-kira seperti itu kisahnya ya. Lalu 16, dan orang yang dirasuk roh jahat itu, yang kerasukan ini, ya, menerpa mereka, menyerang mereka, dan menggagahi mereka semua, dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya. Jadi dikerjain malah sama si roh jahat yang merasuk orang itu. Ya, makanya tidak sembarang orang bisa mendoakan orang kerasukan ya. Harus orang yang sudah cukup rohani, yang suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, baru roh jahat itu bisa takluk kepada dia. Nggak bisa hanya asal-asal. Ya, tapi di konteks ini tukang jampi pakai nama Yesus. Ya, makanya ada dukun Kristen, jangan salah. Bagaimana kita mengetahui itu dukun Kristen kalau dia berdoanya sudah pakai media yang aneh-aneh, pakai air suci lah, apalah yang aneh-aneh, pokoknya yang kalau hamba Tuhan itu cukup dengan tumpang tangan. Kalaupun ada media, biasanya dengan minyak, itu aja. Selebihnya dari itu perlu diwaspadai. Ya, bisa praktek-praktek perdukunan. Ya. Oke, 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Jadi ini peristiwanya di kota Efesus. Jadi seluruh warga kota Efesus tahu, heboh, karena peristiwa itu. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Ya. 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Nah, ini namanya tindakan iman. Jadi mau bertobat, mau tinggalkan hidup lama, maka menjadi percaya, harus percaya kepada Tuhan Yesus, tidak cukup percaya. Mereka datang dan mengaku di depan umum, ya, bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi harus diakui, kalau saudara pernah dibawa untuk disembuhkan oleh dukun, saudara harus datang dan mengakui
baru bisa menerima kelepasan dari Tuhan Yesus. Kalau saudara merasa baik-baik saja, yang nggak akan pernah dilepaskan dari kutuk itu dan pekerjaan setan-setan, setan masih merasa punya akses atas hidup saudara. Sampai saudara datang mengakui di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup saudara untuk didoakan, baru saudara bisa mengalami kemerdekaan yang sempurna. Ya. Jadi dikatakan bahwa mereka tidak hanya percaya, tapi datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, jadi saudara juga kalau pernah turut, baik langsung ataupun tidak, mungkin atas kehendak orang tua waktu kecil saudara dibawa ke dukun itu disembuhkan, itu berarti tidak langsung, karena itu kehendak orang tua saudara. Itu harus diakui juga. Apalagi saudara langsung dengan sengaja datang minta jimat untuk melindungi diri atau melakukan suatu pertapaan, berkomunikasi dengan roh-roh jahat tertentu supaya mendapat kekuatan tertentu, maka saudara juga harus datang mengakuinya, menyerahkan hidup dan percaya kepada Yesus, baru bisa saudara menerima kelepasan daripada Tuhan Yesus. Seperti dalam kisah ini ya. Lalu berikut 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Yang pernah terlibat sihir, perdukunan. Ya, tatung, apalah, macam-macam ya. Mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya. Jadi jimat itu dibakar. Kalau berupa buku, tafsir mimpi, atau apalah bentuk jimat, kalungkah, gelangkah, talikah, kainkah, tulisan, apakah. Ya, harus diserahkan, dikumpulkan, dibakar. Ya, di depan mata semua orang. Ya, biasanya kalau bakar jimat itu harus biasanya tim bersama-sama mendoakannya. Jadi ada saksinya. Ya. Dibakar di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ya, jadi ternyata mahal juga buku-buku itu, tetapi karena ingin bebas dan ingin hidup baru, maka diikhlaskan. Walaupun kalung itu mungkin kenang-kenangan dari kakek. Dan dia pesan, "Cuk, jangan buang ya, Cuk. Ini kenang-kenangan dari kakek yang melindungi kamu." Mungkin nilainya mahal karena memori dari kakek, ataupun nilainya mahal karena memang itu benda sesuatu yang mungkin dari perak atau emas. Harus rela diserahkan kalau saudara ingin bebas dari pekerjaan setan-setan dan roh-roh jahat. Ya. Dan akibatnya atau dampaknya dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa, ya. Jadi setan itu sekali lagi hanya takut kepada nama Yesus, takut kepada orang yang hidup taat benar-benar kepada Yesus, dan setan itu takut kepada firman Allah. Ya. Dan hati-hati, ada dukun Kristen yang memakai nama Yesus tetapi sumbernya atau kuasanya itu bukan berasal daripada Yesus, melainkan dari roh-roh jahat, dia hanya numpang pakai nama Yesus. Cara mengidentifikasinya adalah bila media yang dipakai untuk berdoa itu aneh-aneh, ya, seperti mirip dukun tetapi pakai nama Yesus. Nah, saudara perlu curigai, jangan gampang percaya orang pintar. Oh, ini orang pintar, dia pakai nama Yesus kok. Hati-hati. Ya, kalau sudah pakai nama Yesus, harusnya itu hamba Tuhan, bukan orang pintar. Nah, jangan terkecoh. Kalau dia bilang itu orang pintar Kristen, berarti harusnya bukan orang pintar disebut. Harusnya itu hamba Tuhan. Tapi kalau dia ngakunya Kristen dan menyembuhkan orang, tapi orang menyebut dia orang pintar, hati-hati, itu dukun terselubung. Itu dukun Kristen. Jangan tertipu, jangan terkecoh. Ya, supaya kita tidak terjerat oleh pekerjaan setan-setan. Tadi firman Tuhannya sangat jelas ya. Nah, sekarang tipsnya bagaimana supaya kalau seseorang sudah menyerahkan jimat dan dibakar, mau hidup baru seperti tadi. Berikutnya apa harus dilakukan supaya roh jahat itu tidak mengganggu lagi. Tadi seperti kekhawatiran Silviana ya. Gimana supaya tidak diganggu lagi ke depan, supaya enggak sakit lagi ke depannya. Bagaimana ya? Maka tips yang pertama adalah ya, harus rajin membaca firman Tuhan. Jadi hidup kita yang sudah dibersihkan dari roh-roh jahat itu
harus diisi kembali dengan firman Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Matius. Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 43. Ya, satu judul ini sampai ayat 45 judulnya adalah kembalinya roh jahat. Jadi roh jahat itu bisa kembali. Ya, kalau apa? Kita baca ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia karena sudah diusir dan didoakan di dalam nama Yesus oleh anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, maka roh jahat ini pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, yaitu orang yang kemarin didoakan untuk dilepaskan roh jahat. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu, si orang itu, kosong. Karena enggak diisi firman, enggak diisi doa, enggak ada ibadah, nah, gitu ya. Itu artinya kosong. Bersih pula. Ya, enggak ada diisi yang lain. Sudah didoain, sudah bebas dari kuasa roh jahat, tapi diisi apapun tidak, bersih. Sekilas terlihat kayaknya baik. Rapi pula. Tapi enggak ada apa-apa dalamnya ya. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ dalam orang yang itu, orang itu. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang yang sudah didoakan dilepaskan dari roh jahat, dari jimat-jimat, enggak bisa langsung hore bebas lalu enggak ngapa-ngapain setelah itu. Ada tanggung jawab dia untuk menjaga hidupnya supaya roh jahat itu jangan sampai kembali membawa serta 7 roh jahat yang lain sehingga keadaannya akan lebih buruk. Maka rumah yang kosong itu, hidup yang sudah dibersihkan dari roh jahat itu harus diisi. Diisi dengan apa? Diisi pertama dengan firman Tuhan. Maka harus baca Alkitab setiap hari. Satu judul atau satu pasal rutin, konsisten, disiplin, tanggung jawab setiap hari. Satu judul minimal. Maksimal satu pasal. Lebih banyak, lebih bagus lagi. Entah sebelum berangkat kuliah kah, atau pada waktu senggang di waktu siang kah, atau di malam sebelum tidur. Pokoknya setiap hari wajib disiplin, tanggung jawab, baca Alkitab. Kalau ingin terproteksi hidupnya sehingga roh jahat waktu ngintip-ngintip ingin masuk lagi, ternyata nggak ada celah. Karena sudah terisi. Terisi dengan apa? Terisi dengan firman Tuhan. Ya, seperti itu. Terisi dengan firman Tuhan. Karena senjata rohani untuk mengalahkan iblis, iblis itu kan tidak kelihatan. Makhluk roh. Kita nggak bisa kejar dia pakai pisau dapur, atau golok, atau paku apa. Nggak bisa. Karena dia makhluk roh, maka harus senjata kita juga adalah senjata rohani. Nah, senjata rohani di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10. Judulnya adalah perlengkapan rohani. Perlengkapan roh atau senjata-senjata rohani. Untuk mengalahkan siapa? Mengalahkan iblis. Berarti ini senjatanya juga rohani. Bukan senjata jasmani ya. Saya bacakan, perhatikan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ada senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, senjatanya itu harus senjata Allah. Senjata rohani, gitu ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi setan itu punya hierarki kerajaan untuk menyesatkan orang Kristen, menyesatkan manusia, menipu, memperdaya, memprovokasi, mengadu domba, mengikat, menyesatkan, membutakan,
Ya, dia pencuri, pembunuh, pendakwa, itulah profesi siroh jahat ini. Nah, kita melawannya nggak bisa dengan senjata jasmani, karena ini makhluk nggak kelihatan, nggak bisa ditikam pakai pisau dapur. Maka senjata kita harus senjata rohani. Makanya di Efesus 6 ini diberikan perlengkapan selengkap senjata Allah. 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sudah Tuhan sediakan, tinggal ambil dan pakai. Supaya kamu dapat mengalahkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, jangan takut, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, yang pertama adalah ikat, senjata pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Harus hidupnya benar, jangan kompromi dengan dosa lagi. Ya. Yang kedua, senjata kedua, berbaju jirah keadilan. Keadilan itu urusannya dengan hati. Hati kita harus adil, harus mengasihi dan mengampuni. Kalau saudara masih menyimpan kebencian, dendam, itulah celah pintu lebar-lebar mengundang iblis. Walaupun saudara nggak ngundang iblis, tapi kalau saudara menyimpan kebencian, kepahitan, itu setan tuh datang sendiri. Ibarat lalat menemukan barang yang busuk, nggak perlu diundang. Begitu juga dengan roh jahat, nggak perlu diundang, dia datang sendiri kalau dia menemukan ada kebencian, kepahitan di dalam hati kita. Ya, jadi jangan simpan dendam, kepahitan, itu ngundang iblis, datang dia tanpa diundang, datang sendiri. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Kita harus mau bersaksi dan melayani Tuhan. Libatkanlah diri saudara melayani di BKMKK, di gereja saudara mana, di mana berada. Karena itu juga adalah senjata rohani. Kalau iblis niat kita aktifnya dalam hal yang rohani, dia mikir 1000 kali untuk mencoba mengganggu kita. Tapi kalau kita tadi kayak Silviana sukanya sendiri, nggak ada kawan, nongkrong di bawah pohon, mojok di samping kampus, ya itu langsung disergap oleh iblis ya. Jadi kita harus berkomunitas, gitu ya, di gereja lah paling aman, dan juga di BKMK dengan teman-teman saudara seiman situ ya. Lalu berikutnya lagi, mana dia nih? Ayat berapa tadi? 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Harus ada iman. Iman itu arti apa? Percaya walaupun belum melihat. Belum melihat masa depan. Fakta kelihatannya kayaknya buruk. Tapi saudara, imannya kepada Tuhan itu kuat sekali. Sehingga walaupun faktanya tidak sebanding dengan harapan saudara, saudara tidak goyah kepercayaan saudara kepada Yesus. Karena saudara tidak berfokus kepada fakta. Melainkan saudara mengaktifkan mata iman saudara, saudara bisa melihat melampaui fakta. Itulah iman. Percaya walaupun belum melihat. Itulah iman. Apalagi iman? Iman itu artinya percaya dan bertindak. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, seperti itu ya. Jadi itu menjadi perisai. Kayak tameng. Kalau di film-film zaman dulu itu ada tameng perisai. Nah, perisai rohani kita itu namanya iman. Iblis nggak bisa mengintimidasi kita, ngerjain kita, kalau kita imannya kuat. Perisai imannya itu kuat, gitu. Ya, itu senjata rohani, ya. Kemudian, berikut. Ya, dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari sejahat. Segala tuduhan iblis, intimidasi iblis yang mengingatkan saudara akan kesalahan saudara, masa lalu saudara, masa-masa pahit hidup saudara, itu iblis suka mengingatkan dalam memori saudara. Nah, untuk mengalahkannya itu gunakan perisai iman. Ya, percaya kepada Yesus walaupun punya masa lalu yang buruk, percaya Yesus sanggup memulihkan hidup saudara. Walaupun masa kecil saudara pahit, tapi saudara punya iman bahwa Yesus sanggup membuka masa depan yang penuh harapan. Itu namanya iman. Itulah yang akan mengcounter segala tipu daya iblis. Ya. Kemudian 17. Terimalah ketopong. Ketopong ini kayak helm. Kalau saudara lihat film-film kolosal zaman dulu, kayak film Romawi apa segala macam itu ya, ada kayak helm di kepala kan, untuk melindungi kepala. Itu namanya ketopong. Ya, bahasa sehari-harinya helm. Helm keselamatan, melindungi pikiran kita. Karena medan peperangan itu terjadi di pikiran. Nah, kalau iblis bisa menguasai pikiran kita, dia sudah menguasai seluruh kehidupan kita. Maka harus pakai helm. Helm rohani namanya apa?
keselamatan, ya, ketopong keselamatan, helm keselamatan di dalam Yesus, ya. Yakin bahwa kita dalam Yesus itu ada keselamatan, ya. Lalu yang berikut adalah pedang roh. Jadi bukan cuma bertahan dengan tameng iman tadi dan pakai helm keselamatan, tapi ada namanya pedang roh untuk melawan kembali, menyerang balik. Orang Kristen nggak boleh hanya bertahan, harus menyerang balik. Apa alat untuk menyerang balik? Namanya pedang roh. Apa itu pedang roh secara nyatanya? Firman Allah. Nah, jadi cara mengalahkan iblis itu melawannya dengan pedang roh, karena dia adalah makhluk roh. Maka senjatanya harus senjata roh. Pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi mahasiswa Kristen yang rajin baca Alkitab, konsisten, disiplin, tanggung jawab, dan menghidupinya, itu dia punya pedang roh untuk bisa menyerang balik si iblis, ya, dan mengalahkan si iblis, sehingga iblis keok dalam nama Yesus. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi yang berikut adalah berdoa. Ya, jadi tips yang pertama tadi saya katakan adalah baca firman Tuhan. Karena itu adalah perang pedang roh untuk menyerang kembali iblis. Dan Yesus waktu menghadapi pencobaan dari iblis waktu di padang gurun, ya, itu dia mengalahkan iblis kan tidak pakai senjata jasmani waktu Yesus mengalahkan iblis. Tapi dia bilang apa? Ada tertulis. Tiga kali iblis mencobai dia, tiga kali dia bilang ada tertulis. Coba kita baca lagi di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4. Ya. Ya, ayat ini pasti saudara sudah tahu karena ini adalah kisah yang sudah sering diceritakan bagaimana Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Waktu Yesus baru saja selesai dibaptis di Sungai Yordan, langsung dia dibawa ke padang gurun, kemudian dia berpuasa 40 hari. Lalu iblis mulai datang untuk mencoba Yesus tiga kali. Bagaimana cara Yesus mengalahkan iblis? Apakah ada senjata khusus yang dia bawa di pinggangnya kah? Enggak ada. Senjata Yesus yaitu firman Allah. Ya. Bagaimana Yesus menggunakan senjata itu? Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab si iblis itu, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus mengalahkan iblis dengan mengatakan atau mengutip ayat, karena yang dilawan ini makhluk roh, ngalahkannya harus dengan senjata roh. Maka Yesus berkata, ada taconteng, kata orang Ahe, ya. Kalau kata orang Batak kemarin apa? Adong tertulis, ya. Ada tertulis, kalau bahasa Inggrisnya, it is written. Ada tertulis. Apa yang tertulis? Berarti saudara harus baca dan hafal. Makanya waktu pertemuan kita yang kedua, saya kasih tahu saudara cara efektif membaca Alkitab. Gunakan 5 pertanyaan. Yang terakhir kan dikatakan apa? Temukan ayat yang rema, lalu hafalkan. Tujuannya dihafalkan supaya sewaktu-waktu bisa kita munculkan atau roh kudus munculkan untuk mengcounter pekerjaan iblis yang mungkin mulai menipu dalam pikiran kita, menaburkan mulai pikiran jahat, pikiran negatif, menaburkan sakit hati, maka kita harus lawan. Ada tertulis, misalnya ini soal kepahitan, kemarahan. Ada tertulis, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagaimana Bapa sudah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, itu kan mengcounter iblis yang sedang menghasut kita untuk dendam. Apalagi pikiran negatif. Nah, saudara kutip ayat juga, ada tertulis, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Harus hafal berarti, baru dia bisa dimunculkan oleh Roh Kudus. Ya, ada tertulis, pikirkanlah perkara-perkara di atas dan bukan di bumi. Semua yang manis, yang mulia, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Nah, itu mengcounter pikiran kita. Atau kekhawatiran masa depan. Ya kan? Lalu saudara mulai lawan. Ada tertulis. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu.
ada tertulis Yeremia 29 ayat 11, Allah tidak merancangkan kecelakaan tetapi merancangkan masa depan yang penuh harapan. Kalau kayak gitu kan iblis jadi pergi, langsung keok, putar haluan, pergi dia. Nah, jadi dengan firman Tuhan kita mengalahkan iblis. Pedang roh kita, senjata kita untuk menaklukkan setan dan segala tipu dayanya adalah dengan kuasa firman Tuhan. Itulah senjata rohani kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah senjata kedua kita selain tadi yang sudah terdaftar dalam Efesus itu, ya, yaitu dengan berdoa, ya, berdoa senantiasa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Waktu hadapi ancaman dari kalangan istana yang iri hati sama dia, ancamannya adalah gua singa, ya, Daniel itu berdiri teguh, dia tidak takut, dia tenang menghadapi itu semua, dan Tuhan membela dia, melepaskan dia dari mulut singa-singa itu. Begitu dia dilemparkan ke gua singa, singa-singa itu dikatakan malaikat mengatuk mulut-mulut mereka sehingga tidak selera memakan Daniel. Padahal daging, ya, makan siang gratis dilemparkan ke mata, depan mata mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Karena apa? Ada otoritas Tuhan yang dikirim dari sorga untuk memproteksi seorang yang sering berdoa 3 kali sehari. Kalau saudara rajin berdoa, maka saudara itu kayak punya koneksi yang lancar dengan sorga. Ya, sinyal ke sorga itu lancar, sehingga komunikasinya lancar, semua lancar. Kalau koneksi kita lancar kan bisa hubungi siapa aja, bisa gitu kan. Nah, orang yang berdoa itu ibarat sinyal, koneksinya ke surga itu sinyalnya itu full gitu loh. Sehingga apa yang mau disampaikan ke surga itu sampai karena koneksinya lancar. Tapi orang yang jarang berdoa itu ibarat sinyalnya putus-putus. Maka jawaban dari surga juga putus-putus, nggak nyampe-nyampe, banyak sangkutnya gitu loh. Banyak sangset, kata orang Pontianak. Karena koneksinya tidak lancar, doanya Senin Kamis kalau perlu, kalau kepepet, kalau terancam baru ingat berdoa. Maka koneksinya jelek, sinyalnya ke surga itu jelek. Ya, maka walaupun saudara berteriak-teriak, orang sana tuh nggak dengar. Saudara merasa sudah berdoa, padahal itu nggak sampai. Karena koneksinya jelek. Saudara ada di posisi yang jelek sinyal gitu loh. Karena tidak konsisten dalam berdoa. Sewaktu-waktu aja kalau ingat. Atau hari Minggu. Seminggu sekali doanya gitu loh. Ya. Nah, jadi pastikan koneksi saudara ke surga itu lancar. Karena saudara konsisten berdoa 3 kali sehari. Minimal 3 kali sehari lah kayak Daniel. Itu sudah luar biasa ya. Dan yang ketiga, ya tadi satu firman Allah harus baca rutin, disiplin, tanggung jawab. Yang kedua berdoa dengan disiplin juga. Yang ketiga adalah saudara harus terus melatih hati dan hidup saudara untuk selalu mengasihi dan mengampuni. Tadi saya sudah singgung di awal. Jangan suka menyimpan pahit hati. Jangan suka menyimpan rasa tersinggung, rasa dendam, amarah, kebencian. Itu adalah makanan empuk iblis. Sebagaimana lalat diciptakan untuk menemukan yang busuk, iblis juga dia akan temukan sendiri apabila ada sakit hati dan dendam di dalam hidup seseorang. Masuk dia, sehingga keadaan orang itu akan semakin buruk. Ya, jadi apapun beratnya sakit hati saudara, ya, akuilah di hadapan Tuhan, jujurlah di hadapan Tuhan, dan minta Tuhan memberi kesanggupan kepada saudara untuk mengasihi dan mengampuni orang tersebut. Ya. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya mau berdoa buat kalian. Ya, satu, ada 2 hal ya saya ingin doakan. Yang pertama, kalau saudara masih mungkin ragu-ragu atau malu-malu ingin menyerahkan jimat-jimat saudara, sehingga saudara masih simpan dengan rapi, maka saya tantang saudara sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk menyerahkannya. Atau kalau saudara pernah terlibat langsung ataupun tidak dalam penyembahan berhala, jangan ragu-ragu untuk jujur. Seperti tadi
ayat pertama yang kita baca Kisah Para Rasul. Datang di depan umum kepada seseorang yang rohani, lalu jujur, ya, lalu serahkan hidup saudara untuk didoakan secara khusus saudara, supaya saudara bebas. Dan yang itu, kalau ada nanti saudara bisa angkat tangan di tempat saudara, kita akan berdoa bersama-sama supaya saudara dilepaskan dari pengaruh roh jahat dan saudara berkomitmen untuk melepaskan cara hidup yang lama. Lalu yang kedua, kalau ada di antara saudara yang masih menyimpan pahit hati terhadap seseorang atau beberapa orang, ya, bukalah hati saudara untuk mengasihi dan mengampuni supaya iblis tidak beroleh tempat di dalam kehidupan saudara. Oke. Nah, kita mau doakan dulu yang pertama. Kalau ada di antara saudara yang mau menyerahkan atau masih menyimpan jimat-jimat, maukah saudara di depan kita teman-teman semua, saudara mau jujur mengakuinya saat ini sebelum kita berdoa? Kalau ada yang masih nyimpan jimat, coba jujur. Saya, Pak. Gitu ya. Biar nanti mudah ditemukan itu didoakan ya. Si Silviana kemarin mudah didoakan karena dia kan jujur di kelas. Saya, Pak, ada, Pak, gitu kan. Nah, saya tantang sekali lagi nih ya, mumpung tadi Silviana bersaksi, ada enggak di antara saudara yang sebenarnya udah ikut kelasnya tapi malu, ragu-ragu, enggak berani? Nah, pada momen ini saya tantang sekali lagi, kalau ada, mau enggak saudara jujur di depan teman-teman? Ada, Pak, saya pengin didoakan, mau lepaskan. Silakan. Kalau ada. Atau yang pernah dimandi mandi kembang misalnya, ya. Atau waktu sakit kecil dijampi-jampi. Nah, mau enggak saudara jujur sekarang? Hidupkan mic-nya dan bilang, saya, Pak, biar nanti gampang didoain. Silakan bila ada. Ada? Semua aman-aman, baik, aman terkendali? Pak. Ya. Okta mau nanya. Boleh? Boleh, silakan. Kalau misalnya kan kayak gini ya, kayak mana ya? Kayak keluarga kita ada sakit. Ya. Kita tinggal di rumah yang sama, satu rumah dengan keluarga. Misalnya kayak bibi kan. Ya. Lalu dia tuh sakit terus di kayak didukunin. Tapi kita, bukan saya yang didukunin, tapi bibi. Ya. Cuman di rumah yang sama gitu. Apakah itu termasuk? Oh, enggak lah. Itu tidak termasuk, tetapi apa namanya? Karena kadang-kadang si rojat itu datang, itu dia menghadirkan suatu apa ya? Suatu suasana yang mencekam, menakutkan. Jadi kalau kehadiran Yesus, kalau kita rasakan kehadiran Yesus kan ada damai gitu kan. Kalau kita ke gereja, waktu pujian penyembahan, doakan aduh hati kita tenang, damai. Nah, kalau kehadiran roh jahat itu kebalikannya. Kalau sedang ada praktek perdukunan, itu yang ditimbulkan atmosfer di sekeliling itu adalah mencekam, menakutkan, gitu loh. Nah, mungkin kamu akan kena impact dari kehadirannya itu, gitu loh. Sehingga suasana rumah kayaknya jadi nggak enak, jadi susah berdoa mungkin, jadi kayak gelisah, kayak ada apa gitu kan. Nah, kamu akan kena impact itu karena prakteknya di samping kamu misalnya gitu kan. Jadi tugas kamu adalah kamu harus kuat imannya, lebih kuat berdoa, baca firman Tuhan, dan kamu bisa mewakili keluarga kamu di hadapan Tuhan waktu doa sendiri. Tuhan ampuni keluargaku karena mereka belum tahu apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau memungkinkan kamu bisa peringatkan, kalau memungkinkan. Kalau kamu sedang lemah karena kamu misalnya tinggal atau ikut mereka, maka kamu sebaiknya berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka, dan kamu juga berdoa kuat-kuatkan iman kamu, karena tadi kehadiran iblis itu membawa satu atmosfer yang mengerikan, yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat kita gelisah. Kadang-kadang kita nggak sadar kok jadi malas berdoa, susah tidur, gelisah, nggak tenang. Itu adalah manifestasi
kehadiran iblis. Berbeda dengan manifestasi kehadiran Yesus yang membawa damai, ketenangan. Nah, gitu kira-kira Okta ya? Ya Pak, baik Pak. Oke ya. Ada lagi yang lain? Tripena? Iya Pak. Ya, silakan. Jadi saya tuh ingin bertanya Pak. Kan saya punya nenek di situ. Nenek saya kan sering sakit-sakitan Pak. Ya. Jadi saya tuh pernah menemukan sesuatu di dalam dompet nenek saya. Ya. Di situ ada benda kecil seperti selang gitu Pak, seperti pipet untuk minum air aqua. Oke. Itu isi di dalamnya itu kapas. Di situ saya tuh agak curiga gitu. Apa sih? Apa ya? Kok benda ini tuh nggak lari gitu dari dompet nenek saya gitu? Udah lama dari dulu gitu kan? Saya tuh sering lihat gitu di dalam dompet karena misalnya nenek saya sakit ada keperluan apa tuh saya yang pegang dompet, jadi saya yang apa ya tahu gitu isi dalam dompetnya. Lalu suatu hari saya kan pernah ikut pengajaran itu di TS kan Pak, Discipleship Training School, jadi saya udah ikut itu, jadi saya tuh udah dapat pengajaran banyak, tahu tentang seperti penyembahan berhala, hal-hal yang seperti itu. Jadi saya tuh pengen mengambil benda yang ada di dalam dompet nenek saya tadi. Cuman saya tuh perasaan saya tuh kayak gini Pak. Saya tuh bukan takut tapi saya merasa gini. Saya tuh kayak nggak sopan gitu kan. Masa saya mau ngambil sembarangan gitu di dalam dompet itu. Tapi pikiran saya, nenek saya kan sering sakit-sakitan sampai saat ini Pak. Dia tuh susah sekali sembuh. Bahkan kalau dicek di rumah sakit, penyakitnya itu nggak diketahui gitu. Apa sih penyakitnya gitu kan? Yang buat dia nggak bisa sembuh gitu. Di situ saya tuh berpikir bahwa kayaknya benda itu tuh ada pengaruhnya gitu. Mungkin benda itu yang membuat nenek saya tuh suka sakit-sakitan, habis itu susah buat sembuh gitu. Dan sepertinya nenek saya tuh nggak mau melepaskan benda itu. Cuman saya tuh belum pernah sih Pak, belum berani bertanya sama nenek saya apa sih benda itu. Cuman pas lagi bersamaan duduk sama nenek saya tuh pernah nanya nenek, "Nek, ngapa sih bendanya ada di dompet nenek? Aku buang ya," saya bilang seperti itu. Dia bilang jangan katanya. Nenek saya bilang seperti itu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh tindakan saya tuh seharusnya seperti apa gitu Pak. Oke, ya. Nah, jadi waktu Tripena tanya nenek dan minta supaya itu dibuang, nenek bilang jangan. Kenapa nenek bilang jangan? Karena mungkin beliau belum mengerti jangannya itu kenapa. Jadi harus kita jelaskan supaya nenek itu mengerti. Misalnya, dengan beliau sering sakit-sakitan, sebenarnya itu adalah peluang untuk kita menjelaskan lebih detail. Ya, misalnya, coba lihat tuh nenek sakit, dibawa ke dokter, dokter pun tidak ketemu sakitnya. Berarti ini penyakit masalah bukan medis, tetapi masalah spiritual. Jelaskan ke nenek lah dengan bahasa yang bisa beliau mengerti kan. Jadi ini masalah spiritual, bukan lagi medis, karena tim medis tidak menemukan penyakit medis. Berarti ini masalah rohani. Jadi bisa jadi, Nek, gara-gara yang barang ini yang nenek tak mau buang inilah yang menyebabkan nenek sakit, tapi tidak ditemukan penyakitnya. Bila perlu, ambil waktu bacakan ayatnya. Dalam Keluaran misalnya kan, Keluaran yang kita sudah pelajari itu, saudara bisa bacakan ke nenek, Keluaran 20 itu, ya. Lalu tantang nenek untuk setelah dibacakan, buka pengertiannya, mungkin butuh waktu sampai beliau mengerti, baru minta kerelaannya. Karena kalau kita diam-diam buang, tanpa beliau itu rela melepaskan, itu nggak ada ngaruhnya. Gitu ya. Jadi harus dikasih pengertian supaya nenek itu rela melepaskan, mengikhlaskan jimat itu, baru kita bisa ambil dan buang atau bakar. Jadi ambil waktu untuk jelaskan agak lebih mendetail sampai pikiran nenek itu mendapat pencerahan. Sebenarnya peluangnya adalah waktu sakit itu. Sudah sangat kesempatannya lebar sekali. Lewat sakit yang nggak ditemukan oleh dokter, itulah kesempatan untuk bisa menjelaskan. Ya, jadi masih ada kesempatan, bila kedepannya ada kesempatan, jelaskan dulu ya bahwa berhala itu ada akibatnya berupa sakit penyakit, bahkan bisa turun temurun. Ya baru
ya bisa beliau rela untuk lepaskan. Nah, beberapa waktu lalu kami akan ada melayani satu keluarga yang anaknya itu juga sakit yang sama gitu. Jadi sudah diobati dokter, nggak sembuh-sembuh, ya kisahnya mungkin mirip seperti itulah. Lalu waktu ketemu dengan saya ceritakan tentang akibat penyembahan berhala. Akhirnya dalam waktu sekitar mungkin berapa menit lah, 15 menit, itu langsung refleks. Padahal sebelumnya itu sudah ditantang oleh ada tim kami yang layani, dia nggak mau untuk menyerahkan jimat itu. Mungkin karena penjelasannya belum sampai membuat dia terbuka lah gitu kan. Nah, saya bacakan ayatnya waktu itu. Saya buka Alkitab, saya bilang, coba Bapak baca ini, Keluaran 20, gini-gini kan. Akhirnya dia refleks langsung saat itu juga. Kurang dari 15 menit, dia keluarkan dompet, ambil jimatnya, serahkan. Nah, gitu loh. Jadi harus orang itu mengerti, baru dengan rela dia serahkan jimatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Okay. Ada lagi, satu lagi terakhir. Ya, jadi saya yakin kakak-kakak kalian di BKMK terbuka untuk menerima curhatan saudara. Kalau saudara merasa masih malu di sini, nanti saudara bisa japri Bang Kalaloka, Kak Ruth, dan teman-teman supaya saudara bisa didoakan secara khusus dari praktek-praktek penyembahan berhala yang di mana saudara pernah terlibat langsung ataupun tidak di dalamnya. Kemudian juga yang masih menyimpan sakit hati, ya nanti buka hati untuk mengampuni, berapa pahit pun itu, lepaskanlah pengampunan, maka saudara akan bebas dari segala muslihat tipu daya iblis. Oke, okay. Okay, kita angkat hati dan kita berdoa. Kita doakan dulu yang pertama, ya supaya saudara yang mungkin pernah terlibat langsung ataupun tidak, ya supaya diberi kekuatan untuk jujur, terbuka, dan memberi diri untuk dilepaskan. Nanti yang kedua baru yang kepahitan ya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap mahasiswa yang hadir di ruangan ini. Bagi mereka yang pernah terlibat langsung ataupun tidak dengan segala praktek-praktek penyembahan berhala, beri mereka keteguhan iman, keputusan dan komitmen yang kuat untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, percaya dan menyerahkan hati kepada Yesus, dan meninggalkan semua praktek penyembahan berhala itu, dan memberi diri untuk didoakan, bahkan memusnahkan segala jimat atau apapun yang pernah diberikan atau dimiliki sampai saat ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa, beri iman, beri keteguhan hati, beri keyakinan, beri komitmen untuk hidup baru benar-benar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara di tempat ini yang menyimpan kepahitan, kebencian, amarah, dendam, yang mungkin sudah level kesumat kepada seseorang atau beberapa orang. Hamba juga berdoa, lembutkanlah hati mereka, ya Roh Kudus, supaya mereka mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Ya, saudara yang sampai detik ini masih menyimpan kebencian, kepahitan, ikuti doa saya di tempat saudara. Nggak usah diaktifkan mic-nya, nggak apa-apa. Biar nggak putus-putus. Jadi saudara jujur, hanya Tuhan yang tahu hati saudara. Kalau saudara masih menyimpan kepahitan, kebencian, ikuti doa saya dan bersuara. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya jujur di hadapan-Mu. Saya jujur di hadapan-Mu. Bahwa saya masih menyimpan akar pahit, kepahitan, dendam, amarah, kebencian. Nah, saudara sebutkanlah siapa itu. Sebut namanya. Oke, bila sudah disebut, selanjutnya ikutin lagi. Gak apa-apa mic-nya dimatikan, gak apa-apa biar gak putus-putus ya.
antara kamu dan Tuhan aja, nggak apa-apa ya. Lanjutkan, jujur dengan Tuhan, katakan sejujurnya Tuhan, saya marah, kecewa, benci, dan pahit hati terhadap orang itu. Tapi pagi hari ini, saya mau memaafkan, mengampuni, mengasihi, dan memberkati orang itu. Ampunilah dia, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagaimana Bapa dalam nama Yesus sudah mengasihi aku dan mengampuni aku, pagi hari ini juga aku mengasihi dan mengampuni orang itu, mereka. Darah Yesus, lepaskanlah aku dari sakit hati. Ya Roh Kudus, merdekakanlah aku dari penjara kepahitan, penjara sakit hati, penjara dendam. Biarlah pagi hari ini saya menerima kemerdekaan yang sempurna, yang sejati dari Roh Kudus. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di hati saya ada Roh Kudus, maka di sini ada kemerdekaan. Aku terima kelepasan ini. Aku terima kemenangan ini. Aku terima kebebasan ini. Aku terima kemerdekaan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima dengan iman, saudara sudah dibebaskan. Nanti kita ada yang lebih acara khusus lagi, sedang disiapkan oleh BKMK. Sebelum libur, kita pastikan ada sesi khusus, nanti kita offline di tempat yang memungkinkan untuk kita tuntaskan semua hal yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Ya, nantikan momennya. Ya, pada mungkin paling lambat bulan depan. Kayak demikian firman Tuhan pagi hari ini, saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, terima kasih kepada Pak John yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah kiranya firman itu dapat berkati bagi kita semua. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita memasuki syafaat yang akan dipimpin oleh saudari Desna. Untuk itu kita ke pujian yang mengatakan kata salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jiwamu berserahnya kepada-Mu, Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kau sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya
Tuhan, untuk
setiap kampus yang ada di berdoa Tuhan di sini membukanya biar menjadi terang damai bagi setiap mahasiswa yang ada di politik ini yang berkati juga setiap direktur dan peserta jajaran-jajaran lainnya setiap mahasiswa yang mengalami ajaran diberikan dari ingin kuat ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan. Untuk setiap organisasi kami ya Tuhan. Tuhan sangat akan berkati. Apapun proyek-proyek yang akan dijalankan oleh kami ya Bapak, baik itu kami ini kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, berikan kami jalan keluar untuk lepaskan kami dari virus atau apapun itu yang akan dijalankan proyek kami selanjutnya dengan menutup ibadah kita dengan mantap lagu satu pujian Doa Yabes dan di akhir pujian kami serahkan kepada Pak John untuk mewakilkan kita dalam doa. Dan kau perlu
Baik, mari kita berdoa untuk akhiri komsel kita. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kuasa, kekuatan, kemuliaan hanya bagi Engkau yang sudah melindungi, menyertai kami dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan hamba berdoa biarlah firman Tuhan terukir kuat di dalam hati kami menjadi satu standar, menjadi satu prinsip yang kami pegang teguh kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh dunia ini, karena kami hidup dalam sebuah standar Alkitab, standar ilahi, yang lebih tinggi dari standar-standar moral dan ajaran-ajaran di dunia ini. Bagi hamba anak-anak yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, berkatilah mereka, kakak-kakak BKMK, yang menjadi WL, singers, pemusik, dan semua krunya, diberkatilah mereka semua, semakin kuat iman mereka dan perbesar kapasitas mereka untuk melayani Engkau. Berkati juga setiap maba di tempat ini, dilindungi kami semua dari segala sakit penyakit, diberi semangat untuk belajar, semangat untuk bertumbuh imannya, sampai ke garis akhir, wisuda, lulus, mendapatkan prestasi yang terbaik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan hamba berdoa lepaskanlah mereka pergaulan yang buruk, keputusan-keputusan yang salah, jerat-jerat dunia ini, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan yang dapat merusak masa muda mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, kuasa, kekuatan, kemuliaan hanya bagi Engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati ini. Oke, okay, terima kasih. Baiklah, demikianlah ibadah kita hari ini. Apakah ada pengumuman?